Bismillahirrahmanirrahim. Min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'ni wa innim ru'un zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqala la jadirun an tatula alihi hasratu wa man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarra fal yatajahaz ilana. Dari sejumlah apa yang menasehat dengannya oleh Rasulullah akan umatnya, yaitu katanya Nabi, tanda berpaling Allah dari seorang hamba, yaitu sibuknya hamba dengan apa yang tidak penting baginya. Dan jika seorang manusia hilang satu saat dari usianya pada barang yang tidak diciptakan untuknya, sungguh layak bahwa panjanglah atasnya penyesalannya. Dan orang yang melewati umur 40 tahun padahal tidak mengalahkan kebaikannya akan kejahatannya, maka bersiap-siaplah ke neraka. Nyen nasihat Nabi ke umat supaya menjadi perhatian, evaluasi diri. Pertama, poin pertama dalam nasihat Nabi, tanda Allah hambanya hanana peduli, hamba semacam hamba yang terbuang, kan hamba yang penting di Allah, iaitu sibuk dengan sesuatu yang tidak penting. Waktu-waktu habis dengan sesuatu yang tidak penting. Dan yang pertama, mempergunakan wate bak yang hana penting. Pergunakan tenaga bak hana penting. Pergunakan harta bak yang hana penting. Nyan ikut sibuk dengan yang tidak penting. Yang tidak pentingnya dalam maksud syariat itu, yang hana penting adalah yang hana bermanfaat untuk tujuan udik dan hana jid ke penunjang bagi tujuan udik. Nah, yang penting dari tujuan udik iaitu lagi yang dipegang oleh Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Belum ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ini tujuan inti udik. Saat beribadah berarti sedang sibuk dengan yang penting. Yang kedua, yang pentingnya sesuatu yang menunjang tujuan udik. Karena tanya manusianya, di dalam beribadah butuh fasilitas ibadah, butuh kenyamanan udik, butuh sehat, butuh kuat, butuh makan, butuh minum. Sibuk dengan penunjang-penunjangnya demi untuk menyempurnakan tujuan kehidupan yang penting. Karena waktu tanya ibadah, perlu badan bersihat. Ha, mungkin tanya tajak usul majid, punya tengah sakit. Tentu tajak rumah sakit. Punya tengah sakit,
tak payah tak minta ubat. Atau memang haid aja tahu, butuh sehat. Berusaha untuk sehat sebagai penunjang bagi tujuan kehidupan, itu penting. Menanti, tanya butuh harta. Betapa sulit tanya tak beramal. Apabila kebutuhan yang paling mendesak hana tak miliki, hana pun tak paju, hana ngan tak tup orang. Atau kita tanya perlek ubat, hana ngan tak ubat. Menyuh hari-hari hanya untuk cari rezeki kebutuhan per hari, pasti tanya sibuk dengan kebutuhan udik. Sehingga hanya sempat beramal yang menjadi tujuan menciptakan di Allah. Yang penting. Tapi menyuk atas hanya penting atas yang lebih. Habis harta untuk pakaian yang hana tak pakai dan hana perlu untuk pengait penting. Habis usaha tenaga bak minta rezeki untuk miliki yang hana penting, itu semuanya jadi tidak penting. Sibuk ngata-ngata hana pentingnya pertanda hamba yang ni'rat oleh Allah. Hanan peduli dia. Yang kedua, kan sekedar hanan penting, si penting hanan. Teh yang penting hanan. Yang hari-hari tu. Yang ni larang-larang oleh Allah. Nyo yang haram yang nombor itu penting hanan. Ini lebih berapa hana penting. Yang kedua, yang dilarang, yang makruh. Ini yang penting hana. Menyoyang mubah. Nah yang penting, nah yang hana penting. Menyoyang harim, si penting hana. Ini lebih parah lho. Jadi mandung perlu tanya evaluasi diri. Kehidupan yang tanya jalani, kau dah korbankan. Selalu korban kepada yang penting atau kepada yang tidak penting. Tanya na wate, kau dah korbankan wate, dah duduk, kau dah pakai. Dah pegah abah, nak penting. Habis wate, bak pegah atas anak penting. Menyo pegah dah henti atas penting anak. Jadi waktu yang peringat dari Nabi, tanda hiru hamba hanya peduli oleh Allah. Hamba yang terbiarkan, hamba yang hanya penting pada Allah adalah sibuk dengan yang tidak penting. Jadi hamba-hamba yang penting bagi Allah adalah hamba-hamba yang sibuk dengan yang penting-penting. Mau jadi hamba yang penting, orang penting di sisi Allah, sibuklah hari-hari dengan hal yang penting-penting. Maka akan jadi orang penting. Ada dunia ke agaknya nanti? Pakai ngurungnya menjadi orang penting. Karena memang latar belakangnya sibuk dengan hal yang penting-penting. Tapi waktu latar belakangnya gelandangan, hana kubur yang get-get, pasti han dia kurang penting. Lalu kalau bawa-bawa wadah. Dengan Allah, karena kirim Rasul untuk dia pernah. Pu tujuan udipnya, pu yang paling penting udip dalam dunianya. Ad-dunia mazratun lil akhirah. Pergunakan dunia untuk masa depan abadi akhirat. Tidak dunia hanya untuk dunia, itu tidak penting. Ngambat.
Yang kedua, pegahlah Nabi, seseorang satu saat fijum tubuh wadai, bahkan tujuan inti kehidupan layak untuk menyesal, menyesal yang panjang tubuh wadai, tetapi hanya berkaitan dengan tujuan inti kehidupan. Dah tujuan inti ma khuliqala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Abih wate kan untuk ibadat dan kan untuk sesuatu yang mendukung mudah dalam beramal. Nyan layak untuk menyesal. Sehingga penyesalan ahli syurga di atas wadah yang kosong dari zikir. Kosong dari zikir. Bu maksud kosong dari zikir? Hana ada meredih. Kan cuma hana ada meredih. Hana mungkin danyo tak meredih 20 jam menghadap biu-biu. Zikir yang diterjemahkan oleh Imam Nawawi, but yang na niat kebaikan walau but dunia tapi untuk kebaikan akhirat, menunjang akhirat dan zikir ni. Pertama selalu menjaga halal dan haram, itu sudah zikir. Tanya waktu terima rezeki tak kasat berhalia, menyoharum harum hantar tua, tak hindar. Tak benda ilmu pun tujuan, doa minta rezeki yang halia dan jikuh yang ada. Nyen-nyen niat, itu sudah zikir. Tak bubut-bubut selalu tak jaga konsep syariat dalam kehidupan dan jenguk. Yang tak bubut tak jaganya karena Allah, itu zikir. Walaupun dalam kehidupan. Bahkan dia ulang, nyopat yang na yang halia. Kakuh lo jek lo pilih lo jek ulang karena hinan halia. Memang le-le pala tapi harga. Mampakan dia ulang, yang dia halia ke ino. Kakuh jek ulang, mesti jadi contoh. Bata mekat kena fi ahli harim. Buh bata mekat kita jauh lah. Oh, kena fi ahli harim. Kajian kita pengaruh. Tetapi, han tetim yang harim kena negara di Allah. Lebih baik sedikit halal ketimbang banyak haram. Malah lebih baik tidak ada ketimbang harus dengan yang haram. Ini yang kajikir. Yang saya berkata, majlis halal haram itu zikir. Waktu kita duduk, tak pegah habar, tak hindari pegah habar harum. Yang zikir ya. Haibat ke pegah yang haram, yang dosa. Itu sudah berzikir, sudah berfaham. Pakan tak pegah dosa kerana ia dekat Allah. Yang itu zikir. Jadi, sabah wadah kosong, satu saat terbuang waktu, kan yang untuk tujuan kehidupan, mahulia kalah. Kalau mau menyesal, penyesalan, itu layak menyesal. Oh, han menyesal itu, jangankan urung lam neraka, urung lam syurga, menyesal di atas waktu yang terbuang. Maino hana merasa tengah merubah. Tiputuk pun berkali Nabi. Nyoi yang ngeri. Man jawazal arba'in walam yaglib khairuhu syarrahu fal yatajah hasilan. Orang sudah usianya melewati 40 tahun
tetapi kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya. Amal kebaikan, haid terbayarkan amal kejahatan. Golong le kebaikan dengan kejahatan, maka siap-siaplah ke neraka. Karenanya di ujung usia, maka hanjit li tunda-tunda. Menyuka lewat umur 40 tahun, itu waktunya sudah semakin sempit untuk persiapan akhirat. Tenaga kah semakin lemah, maka harus utamakan, pastikan kebaikan dan lebih lu daripada dosa-dosa. Kiman dapat kalahkan kejahatan, kalahkan dengan taubat nasuha, kalahkan dengan amal-amal kebaikan. Lagi nasihat Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti, baringi semua kesalahan dan dosa-dosa dengan kebaikan yang menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Apabila yang kita lakukan karena Allah, yaitu fahlanya besar sekali. Ku jai fahla di dalam bergaul secara akhlak. Dalam berinteraksi dapat gunakan konsep akhlak lillahi ta'ala. Nyen fahla mahraya. Fahla. Maka gubernur lah agama. Etika pergaulan. Etika berumah tangga. Nak pergaulan dalam rumah tangga. Nak pergaulan dengan tetangga. Nak pergaulan dengan sahabat. Gubernur etika-etikanya untuk berakhlak dengan manusia. Kenalan orang tidak dikenal. Gubernur katanya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka kalahkan dosa-dosa itu dengan kebaikan. Menyuka tu peluh tuhun nyan munyo kaya kasih dik nang di mento ana puta mahli tadi ya kaji ya tapi kika kira di mento ketai he di mana berkaya ro de kalewat 20 tahun menteng gasian kaku we tata bikili gu kaya u di mati bu bu kaya amai u e kan tu kada ku ha menteng macam program tu dua ke mati baik tu kada mati program kan ke mati. Jadi menangkan kebaikan dengan kejahatan. Hati-hati baik menteng talu dosa dengan pahala. Menangkan pahala. Kajian sedikit-sedikit itu. Persiap ke syurga. Jadi baik persiap diri ke neraka.